siang sahabat kompas.com, kembali bersama saya Ahmad Zilki, video jurnalis dari kompas.com. Sahabat kompas.com, hari ini saya sedang berada di Mitsui Outlet. Mitsui Outlet adalah salah satu pusat perbelanjaan yang cukup ternama di Malaysia. Di sini banyak menjual barang-barang yang menarik perhatian wisatawan asing. Sahabat kompas.com, hari ini mari ikuti saya untuk berkeliling di Mitsui Outlet. Ya, halo sahabat kompas.com, sekarang saya sudah berada di dalam Mitsui Outlet. Tadi saya juga sudah berkeliling-keliling di Mitsui Outlet ini, sahabat kompas.com. Ternyata Mitsui Outlet itu terbagi menjadi dua lantai. Lantai satu itu berisi penjual-penjual pakaian, lalu di lantai dua juga berisi penjual-penjual pakaian. Namun di lantai dua ini ternyata lebih variatif, sahabat kompas.com. Di lantai dua juga banyak toko-toko yang menjual makanan, sahabat kompas.com. Selain toko yang menjual makanan, juga ada toko-toko seperti toko parfum, toko jam tangan. Lalu ada juga toko-toko yang menjual pakaian olahraga, sahabat kompas.com. Sahabat kompas.com, menariknya di Mitsui Outlet ini ternyata banyak sekali barang-barang yang didiskon, sahabat kompas.com. Oleh karena Mitsui itu, Outlet sendiri terbagi menjadi dua lantai. Lantai satu menjajakan toko-toko pakaian dan sepatu. Di lantai ini sebetulnya juga terdapat makanan, tetapi tak sebanyak di lantai dua. Sebab di lantai dua ada area food court yang menyajikan beragam pilihan makanan. Selain itu, di lantai 2 juga terdapat toko pakaian dan peralatan olahraga. Ya, sahabat kompas.com, tadi itulah gimana sih kondisi dan situasi di Mitsui Outlet, sahabat kompas.com. Sekarang saya mau tanya-tanya nih sama wisatawan Indonesia yang lagi datang ke Mitsui Outlet. Yuk kita tanya-tanya. Mas, tadi di sini udah belanja apa aja nih? Kalau kesini kan emang buat MotoGP dengan aparel, jadi kita belanja aparel dari Ducati sih. Lebih kayak merchandise lah mungkin. Mungkin bisa dikasih di spill mas tadi belanjanya kayak apa, misal barang baju atau apa gitu. Tadi sih belanja kalau aku pribadi beli vest sama tas untuk papa sama om aku, beli baju itu emang sih di sini harganya emang jauh lebih murah sih dibanding di Jakarta sih. Cuman ya untuk kalau kita beli banyak ya tetap aja agak mahal, tapi ya worth it lah istilahnya dengan kita sekali jalan ke tempat MotoGP gitu kan. Mas, kalau tadi kan bilang katanya apa harganya lebih murah, tapi boleh di spill nggak mas? Berapa sih tadi, habis berapa? Untuk aku beli baju ini official merchandise Ducati ya. Baju kaos itu ada 4 piece, vest 1 piece, terus ada selempang, tas selempang 1, sama tas backpack 1 yang lumayan gede, itu aku habis Rp600. 500 ringgit. Iya. Mas, kan tadi bilang nih banyak diskon gini-gini. Ini bisa dibilang di sini tuh kayak surganya, ini nggak sih, surganya kayak wisatawan gitu, istilah bisa beli barang-barang. Bisa gitu. Banget sih dibilang surga wisatawan ya, soalnya di sini rata-rata diskon hampir 50% ke atas, dan kalau lagi kayak tadi lagi ada acara, tempatnya tuh bisa 50% tambah 25% tuh ya lumayan istilahnya kan untuk kita sekali jalan gitu. Ya, sahabat kompas.com, jadi itu tadi liputan tentang berkeliling di Mitsui dan pengalaman-pengalaman warga Indonesia yang berkunjung ke sini. Sahabat kompas.com, hari ini itu saja laporan yang bisa saya sampaikan. Nantikan laporan-laporan Ahmad Zilki, video jurnalis kompas.com berikutnya. Terima kasih.